serangan balik coba ditampilkan kali ini oleh Ricky Pratama. Masih Ricky, masuk kotak penalti. Ricky Ramadan Sananta miss. Rizky Eka kali ini, masih Rizky Eka. Rizky Eka, Ramadan Sananta. Kiri saya sudah lakukan, namun cepat. Kita saksikan. Duran Fernandes. Oh, sangat tipis. Kita saksikan. Itu baik sebenarnya. Ini berbahaya, ada fast break. Serangan balik dari Ramadan Sananta. Ramadan Sananta. Namun blok dari Karisma Fatoni. Mampu menutup peluang dari sang top score. Ini adalah skema serangan balik yang sangat cepat. Fast break. Ditampilkan oleh anak-anak dari Makassar. Lupa menyilang nampaknya akan menjadi pilihan. 5, 6 pemain PSM Makassar sudah menunggu. Duran Fernandes! Yang tadi antara Yuran dan juga Ramadan Sananta, pemirsa. Kita saksikan ini adalah peluang yang sangat terbuka. Kecepatan ditampilkan oleh Yance Sayuri. Yance, oh cukup baik. Yance Sayuri, prime masih menyamping. Belum bukan prime, belum menemukan sentuhan terbaiknya. Karena benang kaki timnya masih melebar lewat Pasukan Ramang di musim ini. Hanya 3 pemain mampu merepotkan. Terima kasih banyak telah menonton berita terbaru dari channel Pasukan Ramang PSM. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kami bertambah semangat membuat konten-konten terupdate Pasukan Ramang berikutnya.